Raih perolehan suara secara signifikan, Ketua Kipra Kabupaten Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Kombes Pol Purnawirawan Dharma Lele Padang, bersama dengan pengurus dan relawan Kipra, Kamis 15 Februari 2024, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Toraja atas kemenangan pasangan Prabowo-Gibran versi Quick Count. Hal tersebut disampaikan Dharma Lele Padang di kantor Sekretariat Kipra, di mana selama kurang lebih 4 bulan melakukan sosialisasi bersama dengan relawan Kipra, baik dalam kota hingga ke pelosok terpencil Toraja bisa membuahkan hasil yang cukup membanggakan. Dharma sebagai salah satu tokoh politik daerah yang saat ini digadang-gadang akan maju dalam kontestasi pilkada bakal calon bupati Tanah Toraja menyampaikan, jika kemenangan Prabowo Gibran yang telah diberikan gelar kehormatan oleh masyarakat Toraja merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Dharma juga menyampaikan jika kemenangan Prabowo Gibran di Tanah Toraja tidak terlepas dari dukungan Ketua PMTI, Mayjen TNI Purnawirawan Julius Selvanus Lumba, yang terus mendorong dirinya agar memenangkan Prabowo Gibran Kabupaten Tanah Toraja. Selain itu, Dharma juga mengaku jika kedatangan Ketua Dewan Pertimbangan Kipra Pusat beberapa waktu lalu ke Toraja juga menjadi salah satu motivasi bagi dirinya dan relawan Kipra. Di mana kantor Sekretariat Kipra diresmikan langsung oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kipra Pusat yang tak lain adik kandung Prabowo. Ia pun berharap dengan kemenangan Prabowo Gibran yang mencapai angka 75% versi Quick Count terus dikawal. Ia juga menghimbau tim relawan agar tidak euforia dalam menyambut kemenangan Prabowo Gibran. Saya selaku Ketua Relawan Kita Prabowo Kipra Tanah Toraja, Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Dharma Lele Padang, dan seluruh saudara-saudara kami yang ada di depan ini sampai kiri kanan saya, seluruh pengurus inti Kipra, dan seluruh simpatisan relawan, bahkan seluruh masyarakat Tanah Toraja yang saya hormati dan muliakan, bahwa patutlah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa pemilik kita, pencipta langit dan bumi, oleh karena kasih karunia-Nya sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan, semangat dan sukacita. Bahwa kami sebagai relawan dan kita sudah bersama hasil-hasil count dari Pilpres yang sudah dilaksanakan kemarin tanggal 14 Februari, di mana hasil perolehan sementara yang kami catat dari relawan ini sampai hari ini, bahwa di Kabupaten Tanah Toraja, kampung halaman kita ini, Kabupaten Tanah Toraja, perolehan suara Bapak Prabowo Gibran ya itu mencapai angka diperkirakan 75%, dan itu adalah suatu kemenangan telak dan signifikan bagi kita semua masyarakat Tanah Toraja. Tondok oleh Tuhan bulan tanah mata dari Allah Toraja tukasangan itu tidak terlepas dari suatu ikatan emosional masyarakat Toraja yang sudah memperlakukan dan menyatakan Bapak Prabowo sebagai taruh pelangi ya, dan Mas Gibran Raka Bumi Raka sebagai Mas Kupindah, dan itu disahkan secara adat dan dinyatakan sebagai warga Tanah Toraja. Sekali lagi saudara-saudara kami sang Torayan, terima kasih atau bersemangat atas pernyataan ini sehingga itu mendulang suara yang sangat signifikan di baik itu di Toraja Utara maupun di Tanah Toraja. Dan saya juga mengingat ketika kami baru pertama diberikan amanah atau mandat untuk menjadi ketua relawan kita Prabowo Kipra Tanah Toraja, saya ini Purnawirawan Polri, dan pada saat itu Bapak Ketua Umum kami, Ketua Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus Lumba, dan beliau juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Kipra Pusat, bersama Bapak Hasim Joyo Hadi Kusumo sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Bapak Ketua Kipra Pusat Bapak Dr. Ferdinand Wati menyatakan kepada kami, kamu harus all out dan kamu harus bersemangat, jangan mempermalukan kita orang Toraja ya, sang Toraja teman-teman bulan, sebab Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah sesungguhnya sudah jadi orang Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Joni Jurnal TV mengabarkan.